Apa? Tadi kan ada gergaji besi. Iya. Saya pengen tuh Ahong yang sebenarnya. Nah, kalau saya dipotong udah enggak dipotong aja udah sepotong. Ya pasti dipotong. Makanya masalahnya saya dendam, saya dendam. Masyarakat Cilegon mah tidak boleh punya dendam seperti itu. Weh, nggak bisa, karena udah dua kali ngebohongin saya. Urusannya apa dendam? Kemarin, kenapa? RT kan saya lagi tidur enak-enak, telepon. Ho, lagi di mana? Weh, gagah enak lagi di mana? Ada apa, ho? Gitu-gitu kan? Iya. Mesinnya mau aneh suami, weh. Weh, kayaknya ketua DPR gitu. Itu. Uang malah lagi turun langsung bangun kan? Iya. Wah, parah nih. Begitu nyampe tempat, wih, rame amat, ada tenda segala. Saya tanya sama temen ini kan, Pak, ada apa ini? Ada Isra Miraj ya? Isra Miraj? Wah, itu perayaan Isra Miraj. Maria, waduh, dia gitu. Karena keduanya, lagi enak-enak ngopi, telepon maning, Pak, Prene, anu Pak Wakil. Weh, kira gitu. Pak Wakil, dia langsung berangkat. Makanya langsung aja grecep pop. Iya, ketipu. Soalnya aku ketemu Pak Ketua DPRD kan Pak Wakil mau lipit istana. Bisa saya kalau hari kan pilu itu enggak cah. Hai, Mo. Tahu? Dia lugas titik tekan kita lagi ulang tahun ya. Ulang tahun. Dan nanti sore teh bakalan ada diskusi masalah narkoba. Waduh, narkoba. Ya, jadi ngomong-ngomong narkoba saya jadi ingat sama si Narkona. Narkona itu narik konoro mamahnya. Adik ini kecil-kecil. Wah, tidak boleh itu adik. Lah ya, perasaan narkona narik konoro mamah. Apa ya? Narkoba itu sekarang di daerah Cilegon lah. Cilegon. Sekitarnya ya. Iya. Lagi marak lagi. Itu tebak aja tanggung jawab siapa? Kasihan aku anak adik-adik. Nanti teh ada aki-aki juga mungkin mau narkoba. Tapi kalau sama narkobanya, ada narkoba yang membahayakan. Ada yang enggak. Yang enggak membahayakan. Nah, contohnya yang membahayakan? Membahayakan ya contohnya yang seperti kemarin itu ketangkep banyak. Waduh, itu yang membahayakan, Adik. Iya. Adik. Iya, mentang-mentang kecil saya dipanggil Adik. Iya, atuh. Ini udah bangkok kan ini. Jadi begini. Iya. Ya. Untuk yang menyehatkan. Iya. Ya. Yang menyehatkan teh, euy. Seperti saya kemarin. Ya, betul. Kan hari narkoba mah gedenya aya pil mau PK karena oh ya anu koplo teh karena mah atuh ngarusak anu awak hari saya mah kemari geuning sama saya kena narkoba nginum panadol alhamdulillah waduh lah sarua kene teh narkoba lah sampai tamara kobra menyehatkan betul nah mata ka para bapak-bapak adik-adik sekalian ya lamun hayang mabok ieu mah cekang ibing ya lamun hayang mabok entong meuli PLBK ganja minuman keras homo di sabu-sabu entong kasih lebar duit ya. Hayang-hayang teuing mabok dahar we di kotok sakarung. Iya. Bising kurang hasil, bising kurang mabok, mahan teh ucing. Bener tuh ucing. Insyaallah mabok. Da ku bapak polisi ge moal ditewa, moal dipenjara. Nah, pokoknya boleh ditanya ku si bapak teh. Kodek. Ayane orang nahan teuing aku mah. Jadi gitu ya dihimbau buat semuanya adik-adik, ya. Bapak-bapak, umat, sekali di lamun hayang mabok, entah mau lipat PK, aja karena itu ulah. Tamang pasti ditangkap ke bapak polisi. Lamun mabok tai ucing ditanya ke bapak polisi, tanya ke si bapak, Pak, di situ mabok kok mabok na, mabok tai ucing, si bapak malah siring kok. Mau hari.
Wah, ternyata luar biasa. Paling ada yang ditanya paling, ah, udah begini nih masa tai kucing aja diembat. Nah, terus ayah jidai bu. Apa? Lamun ku para pemerintah dari aparat kepolisian. Iya. Narkoba tidak boleh. Betul, betul. Tapi cekang ibing lah, pek, baik ting lah, anus, anu buki kanu nginum, pek. Wanita cibi, wani, saya wani tanggung jawab, kunaon. So, ayah nak mamu bisa arek nginum, jangan imah anu poso. Nah, mamu nginum, tapi ayah hiji syaratna. Naon? Ulah kata buku jeleman. Nah, oh. Nah, so, ayah nak mamu bawa nginuman, asup ke imah. Ah, dikunci eta imah. Betul. Sama teh mamu arek nginum, rek di tengah, ingat. Mamu jelema lain. Ya. Tak terjadi. Iya. Oh. Terkecuali lamun mamu arek minum, pas ditanya mamu jelema lain, monyet tah lamun. Ah, kayak heuy gitu. Soalnya, oh, jangan nangis. Oh, jadi gini dong. Saya kemarin lihat kabayan ya, kamar kosong. Iya. Ternyata ah, jadilah monyet kata saya itu. Iya. Ya udah minum kan, Mas. Eh, kan bisa begitu, Adek. Ih, siapa alhamdulillah tuh. Tapi intinya yang jelas kalau namanya narkoba itu nggak bagus ya. Nggak bagus. Itu udah merusak segala-galanya. Iya, merusak pikiran, merusak badan, merusak keuangan. Betul. Udah rugi segala-galanya. Iya. Betul nggak? Betul. Barang orang-orang yang udah agak rugi segala. Iya. Aduh. Alhamdulillah ya. Betul. Tapi kita dari tadi udah ngomong ya. Dari mama belum mengucapkan selamat ulang tahun. Nah itu. Iya. Ini kita ngomong-ngomong ini harlah ketiga Lukas TV. Jadi gini Bang Aung dan Mereka Bayar ya. Bukan abang atau akang. Oh iya kan, akang itu yang punya siapa? Gimana? Yang punya tugas di diri siapa? Bapak, Pak Pres, Bapak Bandia Sinaga. Nah, tahu gak artinya Bandia Sinaga? Itu teh nama. Oh iya makanya. Emang ada artinya? Ada artinya. Apa tuh? Jadi Bandia Sinaga ini ya. Berita apapun, ya kan? Ya. B Berita ya. A Apapun B Ini informasi akurat. Wih. Lah sinaga sinaganya. Siap tenaga. Ih. Nah, apa aja siap tenaga? Hah? Enggak main bilang siap tenaga. Ya. Maksudnya apa? NNN. Nah, sok rek naon. Ngomong naon deui. Jadi ini untuk meliput segala kan butuh tenaga. Oh. Nah, gimana caranya biar setelah meliput ada tenaganya? Itu dong. Oh iya benar. Jadi hidup Bapak Bandia Sinaga. Lugas TV yang ketiga tahun. Ya, moga makin jaya, sukses selalu. Amin. Sehat buat manajemennya semua sehat. Amin. Selalu. Amin. Pokoknya mah terbaik. Ya. Dan tetap menyampaikan informasi yang akurat. Betul. Kita semua Pak euy. Betul sekali. Buat si Bapak. Pokoknya dilihat dari mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya. Lugas TV itu selalu berkembang dan selalu berkembang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Masyarakat khususnya masyarakat Cilegon, Serang, Banten, mudah-mudahan sampai seluruh Indonesia akan kenal dengan Lugas TV. Amin. Iya. Jadi udah tahu berapa tahun? Udah 3 tahun. Tinggal di sini berapa tahun? Saya, gue lebih dari 10 tahun lah. 10 tahun kalau kamu udah banyak anak. Enak aja emang saya kambing. 10 tahun di sini tapi segini-gini aja. Udah dari sononya 10 tahun sudah. Enggak, karena dia selalu gini, prinsipnya merendah diri. Oh iya benar. Dia selalu merendah diri, makanya enggak pernah tinggi-tinggi. Alhamdulillah. Ini sebentar aja. Oh iya.